السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله pada pagi yang mulia ini dapat kita bersama lagi pada rancangan Pakat Mai Mengaji. InsyaAllah, yang mana Pakat Mai Mengaji ini kita menekankan pembacaan secara murattal. Kita tekankan pembacaan secara murattal, yang mana pembacaan secara murattal ni kita biasa baca semasa solat dan juga untuk pembacaan sendirilah. Okey, pembacaan murattal ini merupakan pembacaan yang mana dia ada tempo dia. Dia tak laju sangat, dia tak slow sangat. Kalau yang dari segi bertaranum, dia agak berbeza. Sebab apa? Bertaranum ni dia tempo dia agak perlahan kerana dia ada lagu dia, ada dia punya harakat-harakat yang perlu dicukupkan dan juga tingkat suara. Okey, manakala untuk murattal ini, murattal merupakan pembacaan secara sederhana laju, sedang-sedanglah orang kata. Okey, insyaAllah sebelum kita meneruskan pelajaran pada hari ini, saya nak minta tuan-tuan, perempuan semua minta jasa baik, kiranya pakat-pakat share lah, pakat-pakat share benda baik, benda ilmu untuk kita sebar luaskan kepada semua orang, pada semua sahabat-sahabat Facebook, untuk sama-sama belajar Al-Quran. Biar tak dapat banyak tapi dapat sedikit untuk jadikan amalan pun sudah mencukupi, insyaAllah. Okey, saya juga nak minta tuan-tuan, puan-puan untuk sama-sama untuk like page kami, iaitu Institut Pengajian Al-Quran. Saya ulang, Institut Pengajian Al-Quran IPEC, yang mana IPEC ini merupakan merupakan sebuah institusi yang menyediakan perkhidmatan pembelajaran Al-Quran bagi semua lapisan masyarakat dengan menggunakan pedagogi atau pendekatan yang mesra, mudah, cepat dan berkesan kepada pelajar-pelajar pada setiap peringkat umur. Itu dengan pendekatan kaedah dalam bentuk nyanyian, bacaan, tulisan dan juga asas tajwid. InsyaAllah, IPEC bukan sahaja mengadakan kelas pembelajaran asas Al-Quran, bahkan juga mempunyai tekniknya sendiri, iaitu untuk mempelajari hukum-hukum tajwid dengan menggunakan kaedah taufiki, serta IPEC mempunyai kaedah untuk pembelajaran, untuk mempelajari maksud perkata, perkataan bagi terjemahan ayat-ayat Al-Quran yang dinamakan sebagai SPAK, iaitu sekejap faham Al-Quran. Okey, dan insyaAllah kepada para pendengar atau para penonton untuk pada untuk pagi ini, mana yang berminat untuk mempelajari kaedah-kaedah asas, kaedah-kaedah yang saya sebutkan tadi, bolehlah bersama-sama kita pakat hubungi IPEC. Kita boleh dapatkan nombor telefon pada skrin nanti, insyaAllah. Dan kalau nak jadi tenaga pengajar pun boleh juga, kita sediakan kursus khas, iaitu training of trainers, yang mana training ini kita akan bagi kursus untuk mengenai kaedah pengajaran, yang mana selepas dapat mengikuti kursus ini, tuan-tuan dan puan-puan dapat mengajar sendiri berdasarkan pedagogi atau pendekatan yang telah kami sediakan. Okey, insyaAllah. Okey, insyaAllah kita akan start pembelajaran kita pada pagi ini. Kita akan mulakan terlebih dahulu dengan pembacaan
ataupun bacaan surah Al-Fatihah. Okey, kita akan mulakan dengan surah Al-Fatihah. Okey, seperti mana yang kita semua tahu, surah Al-Fatihah ini merupakan salah satu daripada rukun solat. Jadi kalau solat kita tak cukup rukun dia, maksudnya salah satunya Al-Fatihah ni tidak betul dan tidak jelas, ataupun bacaannya adalah orang kata cacah merbah, jadi sahnya solat kita itu diragui. Jadi kita pakat-pakatlah belajar memperbetulkan salah satu daripada rukun solat ini, iaitu surah Al-Fatihah. Okey, insya-Allah sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdina الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Okay, insyaAllah. Sedikit saya nak tekankan dekat sini pada perkataan itu waladhallin, dhallin. Dhallin kat sini adalah mad lazim kalimi mustaqal, yang mana dekat waladhallin tu kita perlu panjangkan bacaan kita. Panjang sepanjang mana? Sepanjang itu 6 harakat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, waladdallin. Itu adalah mad lazim kalimi mutaqqal. Kadar bacaan dia adalah 6 harakat. Okey. Alhamdulillah. Kita teruskan lagi pada pembacaan kita pada surah Al-Baqarah pada muka surat 4 ayat yang ke-17. Okey. Saya harap tuan-tuan sidang pendengar sekalian dapat bersama-sama dengan saya bersama juga sediakan Al-Quran, letakkan Al-Quran di hadapan kita dan sama-samalah kita baca surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-17 sehingga ayat yang ke-21. Boleh ya? Okey, sama-sama kita ready. Okey, sebelum tu saya nak berikan ataupun saya nak bacakan terlebih dahulu sebagai panduan kepada tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak sidang pendengar sekalian, sebagai panduan kepada semua. Sama-samalah kita dengar dulu bacaan dari saya, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق
فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Okay, alhamdulillah. Itu adalah bacaan dari saya. InsyaAllah sebagai panduan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay, terlebih dahulu saya nak memberi sedikit penekanan lah pada baris dhammah ataupun baris hadapan. Okey, untuk baris hadapan ni ada kalanya kita biasa dengar dengar bacaan daripada bacaan-bacaan dari orang kata orang-orang lama lah, orang-orang lama. Bacaan dia macam mana? Okey, kita tengok pada contoh ayat yang ke-17, mathaluhum. Okay. Kalau orang-orang lama biasa dia orang biasa akan kita dengarlah bacaan dia macam mana. Dia tak jadi mathaluhum. Mathaluhum, luhum. Mathaluhum. Luhum. Mathaluhum. Dia umpama macam nilah. Mathaluhum ni okey. Lu bunyi lu bukan lo. Hu bunyi macam mana? Hu bukan hu. Jadi mathaluhum bukan mathaluhum. Mathaluhum bunyi dah hampir sama tapi tidak tepat. Jadi kita nak baca macam mana kalau pada baris hadapan pada huruf-huruf yang kita jumpa, kita tekan, kita pastikan dulu macam mana bacaan dia. Bukanlah jadi contoh pada mathaluhum. Mathaluhum ni tak jadi kepada mathaluhum. Mathaluhum. Itu salah. Tapi kita biasa dengar. Jadi dia umpamanya kita guna huruf U. Mathaluhum, luhum. Okay? Okay. Kita teruskan. Untuk hari ini kita lebih pada penekanan pada baris ataupun baris dhammah. Okay? Alright. Kita teruskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. Okay, boleh berhenti dekat situ. Ambil balik falamma. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ. Okay, ambil balik dekat ذَهَبَ اللَّهُ. ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. Okay,
Pada ayat yang ke-17 ini kita tengok banyak baris hadapan ataupun baris dhammah. Dhammah ini maksudnya himpun, dhammah. Okey. Okey, boleh tengok? Kita tengok kita maksudnya kita cantikkan bacaan satu persatu. Okey. Kita ambil daripada mathaluhum. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim. Dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Okey, tuan-tuan boleh tengok saya sebut binurihim, nu bukan no, binurihim wa tarakahum, hum bukan hum, hum hampir sama, bunyi dia sama dah tapi tak tepat. Wa tarakahum, wa tarakahum fi zulumatin, zulu zulu bukan zulu, okey, fi zulumatin la yubsirun. Begitu juga pada baris bawah. Baris bawah biasa kita dengar, bukan biasa tapi setengah-setengah. Okey, kita tengok kamathali, kamathalil ladzi, bunyi sama dah tapi tak tepat. Jadi bacaan yang setepatnya mathaluhum kamathalil ladzi, 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 mathali, mathali, mathaluhum kamathalil ladzi istauqada naran falamma adha'at ma hawlah, falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim, binurihim. Mungkin dia akan jadi senyum sikit. Binurihim. Baru tepat bacaan dia. Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Okey, boleh ya? InsyaAllah kita teruskan lagi pada ayat yang ke-18. Alright. Ayat ke-18 ni agak pendek, jadi kita tak perlu ambil tarik nafas panjang sangat pun tak apa. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Okey, boleh teruskan lagi. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Boleh tengok pada baris hadapan, baris dhammah dekat sini. Su, mu, bu, ru. Itu semua kena, kita tak nak jadi somum buk munum yu. Hampir betul dah, hampir tapi tak betul. Tak tepat, kurang tepat. Jadi kita baca macam mana? Pada huruf dhammah ini kita muncungkan sedikit. Su, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Okey, boleh? Kita buat sekali lagi. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Alhamdulillah. Harap tuan-tuan dan puan-puan boleh ikuti step ataupun cara bacaan saya. Okey, kita teruskan lagi pada ayat yang ke-19. Ayat ni panjang sedikit. Jadi kita kena potong-potong sikit. Maksudnya kita berhenti dekat tengah, lepas tu sambung balik. Boleh ya? Okey.
Bermula ayat ke-19 eh. Okey. Au kasaybim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Wa ra'dun wa barq. Itu dekat situ dia ada qalqalah. Qalqalah. Mana? Dipanggil qalqalah kubra. Jadi bila dia duduk di hujung-hujung bacaan kita, dia jadi dentuman ataupun bunyi dia tu keluar lebih sikit. Dengar sekali lagi. Au kasaybim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Wa barq. Keluar tu bunyi dia. Dia tak boleh wabark. Wabark. Bunyi hampir sama dah. Wabark. Tapi tak keluar. Kok tu. Qalqalah. Qalqalah kubra dia panggil. Qalqalah kubra ni dia boleh kita tengok pada akhir ataupun dekat mana kita berhenti. Contoh kita berhenti dekat tengah ni eh. Wara'dun wabarq. Okey. Dia boleh terjadi jadi pada huruf ta, huruf qa, huruf da, huruf ja dengan ba. Okey. Okey, kita try sekali lagi. Au kasaybim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Kita sambung lagi. Ambil balik. Fihi zulumat. Okey. Fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iqi hadharal maut. Okey. Sekali lagi. فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. Okey, agak panjang. Jadi perlu pada ambil nafas sikit. Okey. Ataupun kita boleh berhenti ada setengah-setengah tempat boleh kita try. Fihi zulumat. Ambil fihi zulumatun balik. Fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iqi hadharal maut. Okey. Boleh ya? والله محيط بالكافرين. Okey. Boleh kita tengok sekali lagi. Kita nak buat penekanan pada baris hadapan ataupun baris dhammah dan juga baris bawah ataupun kasrah. Okey. Kita tengok. Au kasayyibin. Au kasayyi. Yi bukan yi. Bukan ye, bukan ben. Au kasayyibim mina, mi. Bukan mena. Au kasayyibim minas samai fihi zulumatun wa ra'dun wa barq. Minas samai i fihi. Fihi. Okey, lagi. Zulumatun wa ra'dun wa barq. Okey. Zulumatun. Bukan zu. Zulumatun wa ra'dun. Okey. Zulumatun. Okey, seterusnya. Wa ra'dun.
huruf da tu dikira dikira tanwin, tapi itu termasuk dalam apa ni, dhammah juga. Maksudnya kita perlu muncungkan semasa pembacaan. Wara'du zulumatu. Okay. Alright, kita teruskan lagi. Wallahu muhitum bil kafirin. Wallahu muhitum bukan mu. Muhitum, hi pun sama. Hitum, muhitum bil kafirin. Okay, boleh teruskan lagi. InsyaAllah kita teruskan lagi pada ayat yang ke-20. Alright. Yakadu al-barqu yakhtafu absarahum. Yakadu al-barqu yakhtafu absarahum. Okay. Dekat sini. Ya okay. Yakadu al-barqu yakhtafu absarahum. Itu adalah qalqalah. Qalqalah sughra, yang mana apabila huruf-huruf ta, ba, da, ja, da dan juga huruf jin bila berada di tengah-tengah ayat ataupun di tengah-tengah perkataan, dia tak jadi macam qalqalah. Qalqalah kubra. Kubra tadi dia keluarkan barqa. Yang ni tak, dia jadi macam mana? Yakadul barqu yakhtafu memadai dengan itu. Absarahum bukan absarahum. Yang tu nak jadi qalqalah kubra. Okey, kita teruskan lagi. Absarahum. Okey. Dekat sini dia ada banyak mat ni. Jadi tarik nafas lebih sikitlah. Okey. Mat muttasil banyak ni. Mat muttasil, mat munfasil pun banyak. Okey. Tarik nafas. Kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu. Boleh? Tarik nafas dulu. Kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu. Alright. Kullama itu mat munfasil. Kullama dia antara 4 sehingga 5 harakat. Kullama. Alright. Kullama adha'a lahum. Yang ni mat muttasil. Pun sama juga. Itu 4 sehingga 5 harakat. Alright. Kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu. Wa idza ini pun mad munfasil. Wa idza 4 sehingga 5 harakat yang perlu dibaca. Panjang dia. Okey, kita try sekali lagi. Masih lagi kita beri penekanan pada huruf doa, baris domah dan juga kasrah. Baris hadapan dan juga baris bawah. Okey. Tekan yang tu. Pastikan lepas ni pada ayat-ayat lain kita sentiasa berjaga-jaga untuk baris-baris tersebut. Barulah orang kata cantik, lebih sopan. Bacaan tu nampak sopan. Tengok eh. Saya baca sekali lagi. Kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu. Okey, kul ku kullama
كلما اوكي لاجي أضاء لهم itu muncul kan sini lahum masyau fihi kasroh dekat sini fihi bukan fihi wa idza azlama wa idza azlama alaihim qamu mu okey kan nampak sopan sikit tu bacaan kita bila kita jaga benda-benda tu dia nampak sopan bacaan kita nampak teratur lebih lembut okey dengar saya baca sekali lagi nak tengok macam mana dia punya sopan okey kullama adaa lahum مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا nah, nampak sopan kan? Okey, kita teruskan lagi. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ Alright, boleh? Sekali lagi. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ Okay, sekali lagi, insyaAllah. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ Walau syaa syaa mad muttasil mad ni kena panjang sehingga 4 sehingga 5 harakat walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim okey kita tengok lagi sambungan dia Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Alright. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Huruf ra dekat sini pun kita tak boleh jadikan okey. Qadir. Yang ni kita tak boleh baca dengan bacaan qadir. Nah, itu tebal. Melainkan sebelum huruf ra tu adalah baris atas ataupun baris hadapan. Sekiranya baris sebelum huruf ra ni adalah baris bawah, jadi bacaan huruf ra ni, sebutan huruf ra ni akan menjadi nipis. Okey, dengar. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadir. Ra tu. Dia tak jadi qadir. Qadir. Okey, boleh teruskan? Okey, satu ayat lagi. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun tattaqun okey sekali lagi ya tu ya yang tu 4 hingga 5 harakat lah. Ya. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Panjang sikit. Kita ambil nafas. Tarik nafas lebih dahulu. Ya ayyuhan nasu
اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. Ha, berhenti situ pun boleh. Mungkin panjang sikit. Ha, kita berhenti dekat situ. Min qablikum. Okay. Jadi kita ambil balik. Wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Okay, boleh. Saya ulang sekali lagi pada ayat 21. Ya ayyuhan الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alright, alhamdulillah. Okay, itu sekadar untuk hari ini. InsyaAllah saya akan bagi buat sekali lagi bacaan sebagai rujukan kepada tuan-tuan dan puan-puan hasil daripada pembelajaran pada hari ini. Iaitu dhammah ataupun baris hadapan. Pada baris ni kita tak boleh jadi dhaw ataupun contoh mathaluhum. Tak perlu jadi mathaluhum. Satu. Yang satu lagi baris bawah ataupun kasrah. Kamathali, kamathali, li. Jangan jadi le. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua boleh take note yang dua tiga perkara untuk hari ini. Jadi bila kita amalkan benda tu, pembacaan kita akan lebih kata cantik, lebih sopan. Kalau dengar memang sopan, memang cantik. Alright, okay, saya baca sekali lagi untuk ayat 17 hingga ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim. Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق هذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. الحمد لله. Okay, sekadar itu saja untuk pelajaran kita pada pagi ini, insyaAllah. Tuan-tuan bolehlah share kan, ataupun record ini apa ni, kita punya live. Kita masih boleh lagi boleh share, dan insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, minta tuan-tuan dan puan-puan jasa baik semua untuk sama-sama untuk like kita punya page, iaitu Institut Pengajian Al-Quran. Alright, Institut Pengajian Al-Quran ataupun IPAC, yang mana kita punya kelas ataupun pejabat adalah dekat Petaling Jaya, Section 14 Petaling Jaya, berhadapan dengan Masjid Bulat atau ataupun pada bangunan Bank Islam, berhadapan dengan Masjid Bulat, Petaling Jaya, Section 14. Okay, insyaAllah sekadar itu saja untuk pertemuan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari Isnin jam 10 pagi, pada waktu yang sama, dan kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita pada ayat yang ke 22 sehingga ayat yang ke 24. Jadi mohon tuan-tuan dan puan-puan semua untuk sama-sama ready ataupun lock kita punya tarikh ataupun masa tersebut untuk sama-sama kita belajar Al-Quran secara murattal ini, yang mana bacaan murattal ini kita akan bacakan semasa solat dan juga untuk pembacaan harian kita, yang mana kalau kita ada target kita nak baca sebanyak satu juzuk. Jadi jika kita baca dengan murattal ini, bacaan kita lebih laju, mungkin dapat dihabiskan daripada dapat menghabiskan satu juzuk tu kurang daripada satu jam pembacaan. Okey. Wallahu a'lam bisawab. Insya-Allah bertemu lagi di lain hari, iaitu pada hari Isnin dan juga hari Khamis. Jangan lupa, insya-Allah. Sekadar itu saja. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah dan kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.